Go to sleep. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Okay, alright. Halo guys. Hari ini kita bakal jalan sebentar buat nyari kelapa ya. Oke. Okay. Sudah? Nah. Kita bentar nyari. Sekarang jam 3. Jam 3 lewat 27. Untuk areal 65 masih kelihatan panas ya. Lumayan panas. Oke, jadi sambil jalan bentar kita ngomong-ngomong ya di jalan ya. Kita ngomong-ngomong santai. Jadi kemarin di 65 sempat digemparkan ya dengan beberapa hal. Tapi sebenarnya itu berkembali buat pribadi kita sih, buat lebih berikhtiar lagi ya, terkait dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Terus terus timbul beberapa perdebatan, salah satunya bukan perdebatan sih, seperti mungkin ada masyarakat yang takut, juga ada beberapa orang yang membuatnya sebagai bahan percandaan ya. Tapi bagi kalian yang berpikir bahwa itu sebagai bercanda terkait dengan kasus yang ini ya. Jadi di sini aku nggak mau sebutin karena mungkin menjaga aja privasi dari keluarga ya. Mungkin sedang berduka. Bentar, mau cari kelapa dulu. Sedang berduka. Jadi intinya kalian yang kemarin bercanda bahwa siapa yang terakhir makan di situ hati-hati dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya guys ya. Kenapa aku bilang nggak ada hubungannya? Sebab beliau ini untuk hal demikian ya sudah, sebelum beliau dirawat di rumah sakit ya, sedang divonis mengidap PDP, itu sebenarnya beliau sudah menutup rumah makannya ya, dari jauh hari. Jadi tak perlu ada sangkut pautkan sampai ke hal-hal demikian ya. Jadi nggak usah terlalu perpanjang lebar terkait dengan hal ini, kita santuy aja ya. Cari kelapa dulu. Kelapa. Berapa satu nih, Bang? 4 juga. Jadi kelapa muda di sini nih mantap, guys. Mantul ya. Per bijinya itu 5.000. Lumayan nih buat buka puasa kan. Oke, jadi terkait hal kemarin ya, itu sempat masyarakat juga dibuat panik itu, tapi ya nggak usah panik lah. Intinya semua sudah diserahkan oleh tim gugus tugas COVID-19. Jadi insya Allah tuh aman ya, sesuai dengan protapnya. Mereka juga sudah berusaha sebagaimana mestinya ya. Oke. Juga di sini terkait dengan berita-berita yang memang suka membuat judul yang terkesan alay ya. Tolonglah kalau buat berita itu judulnya jangan terlalu alay-alay begitu lah. Ya. Terus si siapa tuh yang kemarin ribut sebut-sebut
nama seorang youtuber banyak bro. YouTuber yang viralkan saya, viralkan saya. Kalau lu tujuannya fokus buat minta maaf ya, lu minta maaf aja gitu, nggak usah bawa-bawa youtuber. Lu tuh sebenarnya kemarin kalau dari masalah lu itu gue perhatikan, itu dari kesalahannya lu bro, itu buat lu juga harus lebih mewanti-wanti ya, lebih berhati-hati intinya buat bermedia sosial, khususnya berkomentar pada status orang lain ya, harus pikir ya, kita bikin gini tersinggung nggak orang gitu kan. Lu katanya sekolah pendidikan lu tinggi bro, sampai menyeberang berapa pulau nih ya, buat lu juga harus lebih dewasa ya di sini ya. Oh, kelapanya bagus-bagus ya. Gede WSW ini baterai action cam yang gue pakai ini udah mau lobet nih. Jadi gue ngomong aja sampai habis ya. Kalau memang udah mati ya sudah, berarti selesai. Makasih banyak Pak. M4. Makasih Bang ya. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini sebenarnya gua sih nggak ada tujuan buat bikin video kayak biasa, mungkin video yang agak serius, tapi sini yang gua mau nyampein terkait dengan beberapa hal yang belakangan ini terjadi aja gitu ya. Intinya buat kita lebih waspada aja sebagai masyarakat ya. Taati aja peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Juga gak usah timbulkan debat kusir pada media sosial ya. Hindari perdebatan pada media sosial. Intinya ya seperti itu. Ya. Berpendapat boleh aja bro, itu hak lo. Tapi kedewasaan dalam menanggapi sesuatu itu yang harus ditingkatkan ya, yang harus betul-betul diperhatikan lah intinya gitu. Oke, mungkin itu aja deh. Kita ngomong-ngomong sampai habis baterai aja sudah. Ini udah nggak tahu nih baterainya udah habis apa belum.